Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita nak masuk hon-hon. Hon pia untuk tolong test. Okay dia. Ini dia. Ini kawan saya Zul pun dah masuk. So, hari ni kita nak buat wiring sikit untuk tolong test. Yang bunyi ni padu lah. Bunyi ni padu. Bunyi padu. Macam-macam dalam ni lah. Okay. Kita test kat sini, nampak ni. Dia ada sampel. Papa kuat. Macam mana boleh kuat? Kuat betul. Padu. Okey, brand horn ni adalah Pia kan. Jadi ramai yang bagi tahu brand ni bagus. Walaupun ada yang copy juga ori, tapi ini adalah ori eh. Jadi saya pasang di kedai QQQ ni, Jalan Pasar dekat Pudu. Jadi terbaiklah kan. Pasangan untuk pasang horn ni lebih kurang dalam 40 minit ke 50 minit lah. Tengok jugalah jenis motor kan. Jadi horn test ni dah biasa mereka buka. So tak adalah apa masalah sangat. Cuma wiring lah. Banyak juga nak kena tengok tak mana kita letak horn ni kan. Jadi saya puas hati lah kan. Dah lihat dari segi pemasangan ni dan juga wiring-wiring dan juga apa. Wire-wire yang digunakan ni memang bagi saya terbaik lah kan. Ada quality. Okay, untuk pasang horn ni dia tidaklah wajib. Ni sebagai tambahan, seri dah kena racun sikit berkawan saya. Kata bagi bunyi lebih mantap lah untuk keselamatan. Sebab kita hari-hari jam lah. Jadi kalau pakai horn yang lebih bunyi kuat sikit ni, untuk keselamatan jugalah. Tapi bukanlah wajib eh. Yang standard pun okay juga. Untuk bunyi untuk horn ni bagi saya memang kuat lah eh. Sangat-sangat kuat. Kalau berbanding dengan yang standard tu bunyi yang pin-pin. Tapi yang horn ni tak, memang kata bunyi dia lebih kuat kan. Dan bagi saya yang padu lah. Datang balik. Pulang pada anda semualah nak pasang ke tak. Macam ini tak bagi saya untuk kan. Keselamatan jugalah. Okay. Dengar bunyi horn sikit, horn dia. Kuatnya. Lagi. Okay, kita tengok berapa kos dia. 100. Berapa ni? 70 ke 90? 190. Okay. Ni harga. Sekali upah pasang. Saya punya pun 190. Okay, semua jumpa lagi video saya akan datang. Hari ini untuk sharing saja untuk pemasangan horn Pia untuk kontes saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.